warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din was salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, mohon izin saya duduknya di atas. Kalau duduk di bawah nanti enggak kelihatan sampai belakang ya, Bu. Bukan berarti saya duduk di atas lebih-lebih, enggak sama sekali, tapi hanya supaya kalian di belakang kesedihan. Sekarang tema kita adalah tentang Palestina. Ya, ibu-ibu sekalian, sampai hari ini masih teman-teman kita sebagian berada di Rafah, di perbatasan Palestina dan Mesir, menjadi camp terakhir saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saya mau cerita sedikit ibu-ibu sekalian, sejarah dari awal. Mau gak dengerin sejarah sore-sore begini? Ngantuk gak ya? Enggak ya, supaya kita ngerti ada apa sih yang terjadi di Palestina dan kita bisa membantunya apa, begitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, nanti kita baca bareng-bareng ya, ngaji bareng-bareng surah Al-Maidah ayat 20-26. Nanti kita baca, tapi izinkan saya sedikit menjelaskan tentang apa sih yang terjadi di bumi Palestina. Kenapa sih sebenarnya, sesungguhnya ceritanya seperti apa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa Palestina ini adalah negeri pilihan, ya, negeri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali keberkahan, termasuk disebut sebagai bagian dari negeri Syam. Itu adalah Palestina. Kalau kita lihat keberkahannya banyak banget ya, banyak sekali. Beberapa contohnya adalah kita tahu Syam ini menjadi tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tempat singgahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Isra dari Mekah ke Palestina, Mi'raj dari Palestina ke langit, ke Sidratul Muntaha. Dan termasuk bumi Syam ini, Palestina ini termasuk tempat dakwahnya para nabi-nabi yang membawa misi agama tauhid, yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 1. Nah, ini biasanya sering banget nih kita dengar ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Allah berkahi sekelilingnya." Jadi tanah Palestina itu tanah yang diberkahi agar Allah memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kita tahu sekarang bahwa Palestina itu adalah negeri yang diberkahi. Nah, sejarahnya gimana nih? Bermulanya gimana? Kok ada Bani Israel di bumi Palestina? Itu gimana ceritanya? Bani Israel itu siapa? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai pada masa Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam itu punya anak berapa? Ada yang tahu enggak? Anaknya ada 12 anak. Termasuk salah satu anaknya namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam, mereka inilah yang disebut sebagai Bani Israel, ya. Anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam, mereka disebut sebagai Bani Israel. Singkat cerita, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam itu menempati posisi penting di Mesir. Ceritanya panjang, teman-teman udah tahu ceritanya ya. Nabi Yusuf ditaruh ke sumur, kemudian dibantu oleh seorang yang kemudian menjualnya di pasar, dibelilah oleh seorang menteri di Mesir. Singkatnya Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang penting di Mesir. Ya, yang tadinya ada di Palestina akhirnya menjadi orang penting di Mesir karena dibuang kakak-kakaknya ke sumur. Sudah tahu cerita itu? Baik, berikutnya akhirnya apa? Singkatnya akhirnya keluarga-keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam, anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam, pada akhirnya pindah ke Mesir. Disinilah Bani Israel nih, anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam, ada di Mesir. Nah, kemudian apa yang terjadi pada masa itu setelah Nabi Yusuf alaihissalam wafat?
bergantilah beberapa penguasa-penguasa. Kondisi Bani Israel akhirnya berubah total, ibu-ibu sekalian, yang sebelumnya menyandang gelar kehormatan menjadi terhina. Kenapa? Karena ada yang namanya Fir'aun di Mesir. Fir'aun ini yang paling jahat, menganggap dirinya adalah Tuhan, memperbudak Bani Israel, menindas orang-orang Bani Israel dalam waktu yang sangat lama, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam di Mesir pada saat itu untuk menyelamatkan Bani Israel yang tertindas karena Fir'aun. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 49. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya." Fir'aun itu jahat luar biasa. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Dan pada yang demikian terdapat cobaan-cobaan yang besar pada rohmu, dari rohmu. Jadi di masa Fir'aun, seperti yang teman-teman tahu, bayi laki-laki itu dibunuh-bunuhin, Bu, pada masa itu. Ya. Kemudian teman-teman lihat lagi dalam surah Al-Qasas ayat 4. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, membiarkan anak-anak perempuan mereka." Jadi masa itu Bani Israel betul-betul dalam keadaan yang sangat tertindas, teman-teman semua. Siapa Bani Israel? Keturunannya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian singkat cerita, ketika datang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dan Harun, saudaranya Nabi Musa alaihissalam, Allah utus untuk bisa melawan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa dilengkapi mukjizat. Apa mukjizat Nabi Musa alaihissalam pada masa itu? Tongkatnya bisa berubah jadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Pada saat itu Bani Israel dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dan Allah ingin membebaskan Bani Israel dari siksaannya Fir'aun. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah, singkat cerita, Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, dan selamatlah Nabi Musa dengan Bani Israel. Mereka selamat dari kejaran Fir'aun, mereka selamat dari kekejaman Fir'aun. Ya. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah akhirnya orang-orang Bani Israel ini bersama dengan Nabi Musa, ya. Mereka berkelana, ya, mereka berputar-putar berkelana di bumi ini. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan banyak sekali mukjizat kepada Bani Israel, Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam, namun Bani Israel tetap ingkar. Mereka sombong, mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru meminta untuk dibuatkan berhala sebagai tuhan untuk disembah. Padahal Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada mereka untuk menyembah Allah. Sebelumnya kan disuruh sama Fir'aun menyembah Fir'aun. Sudah diselamatkan oleh Allah, Nabi Musa ingatkan sembah Allah, tapi mereka malah minta dibuatkan berhala untuk mereka sembah, ya. Akhirnya apa? Akhirnya ada yang namanya As-Samiri. As-Samiri ini berhasil menghasut orang-orang Bani Israel untuk menyembah anak sapi, ya, teman-teman semua. Akhirnya sudah, akhirnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menimpakan hukuman kepada Bani Israel. Bani Israel ini berputar-putar tanpa arah karena kebingungan di muka bumi ini, berjalan berputar-putar tanpa arah dalam jangka waktu yang dikehendaki Allah sampai Nabi Musa wafat. Maka sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya mau kita baca Quran dulu bareng-bareng pada sore hari ini tentang kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Sudah dibuka Qurannya, ibu-ibu semua? Oke. Ibu-ibu, kita baca surah Al-Maidah ayat ke-20 sampai ayat ke-26. Sudah? Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya'a waja'alakum mulukan.
أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن Saya bacakan artinya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang yang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Masuklah kamu ke Palestina, kita masuk ke tanah suci. Kemudian Bani Israel berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang kuat dan kejam. Kami tidak mau memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari kesana, kami akan masuk. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu masukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kepada hanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Bani Israel ini berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak mau memasukinya, sampai kapanpun kami tidak mau masuk ke Palestina selama mereka, orang-orang itu masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau saja yang ke sana, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua dengan Harun alaihissalam. Biarkan saja kami tetap di sini, kata Bani Israel. Kemudian Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik ini, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika demikian mereka tidak mau masuk ke Palestina, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu pula mereka akan mengembara kebingungan di muka bumi ini. Dan janganlah kaum Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Jadi di sini sudah mulai tahan sedikit-sedikit ceritanya bagaimana Bani Israel ini, anak-anak Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, tertindas di Mesir, diselamatkan oleh Allah. Allah memberikan berbagai macam kenikmatan, disuruh masuk ke Palestina, ke tanah suci oleh Nabi Musa, tapi mereka tidak mau. Mereka bilang, udah Musa aja yang masuk ke sana, kami enggak mau. Yang ada malah menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Itu cerita sedikit ya teman-teman semua. Jadi dalam cerita ini saya sambung lagi, akhirnya apa yang terjadi teman-teman semua?
semua, akhirnya Allah menghukum mereka. Kebingungan ya di muka bumi ini berjalan tanpa arah. Kemudian pada akhirnya pada masa Yusya bin Nun, pada masa Nabi yang disebut sebagai Nabi Yusya bin Nun, maka Bani Israel itu berada di Palestina pada masa itu. Namun kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Jadi teman-teman, yang ingin saya sampaikan pada hari ini, para ahli itu membagi perjalanan sejarah kota Palestina itu pasca penaklukan ya menjadi 3 periode. Periode apakah itu? Pertama, di Palestina terjadi periode yang namanya ada masa penunjukan hakim bagi setiap suku yang berjumlah 12. Jadi mereka pada akhirnya masuk juga pada saat Nabi Yusya bin Nun itu berada di masa itu. Dan Palestina itu terbagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama adalah masa penunjukan hakim bagi setiap suku yang berjumlah 12 orang. Tadi kan anak-anak Nabi Yakub alaihissalam berjumlah 12 orang. Setelah masing-masing mendapatkan wilayah sesuai pembagian yang dilakukan oleh Nabi Yusya bin Nun. Masa ini berlangsung kira-kira 400 tahun lamanya. Berikutnya Palestina, teman-teman sekalian, itu terjadi periode yang disebut sebagai periode yang dikenal dengan periode masa raja-raja. Nah, masa raja-raja ini pada masa itu diawali oleh Raja Talut. Pernah dengar nggak Raja Talut, teman-teman semua? Pada saat itu kondisi masyarakat mengalami masa keemasan yang dipegang pada oleh Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketiga, periode di Palestina disebut dengan masa perpecahan internal. Apa itu? Di mana ketika itu Nabi Sulaiman wafat, ya. Kemudian orang-orang ini, Bani Israel ini terpecah menjadi 2 kutub, ya. Ada yang di kutub utara, ada yang di kutub selatan. Singkat cerita, saya singkatkan, akhirnya semuanya kembali dikuasai yang dinamakan dengan kekuasaan Romawi. Itu dikuasai oleh Romawi pada masa itu. Disinilah Isa alaihissalam, Nabi Isa kemudian diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada masa itu pula terjadi musibah dahsyat yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena bangsa Romawi melakukan pemusnahan secara etnis. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi atau Bani Israel ini mereka melakukan berbagai macam pemberontakan. Jadi dari dulu memang senang melakukan berbagai macam pemberontakan. Baitul Maqdis pun akhirnya dihancurkan. Orang-orang Yahudi tercerai berai. Mereka melarikan diri ke seluruh penjuru dunia. Demikianlah akhirnya yang terjadi kepada mereka. Lalu apa akibatnya berikutnya? Singkat cerita, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu datang pada masa kekhalifahannya dan kaum muslimin berhasil mengambil alih tanah tersebut dari bangsa Romawi. Itu ceritanya teman-teman semua. Sampai pada akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab melarang orang-orang Yahudi untuk berada di Palestina pada masa itu. Nah, itu yang terjadi teman-teman semua, sejarah singkat yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Dan seperti yang teman-teman tahu, sebelum Bani Israel masuk ke bumi Palestina, Bani Israel berhasil masuk ke bumi Palestina pada masa Nabi Yusya bin Nun, ya kan, yang tadi saya ceritakan. Pada saat atau sebelum Bani Israel masuk ke Palestina yang tadinya mereka tidak mau masuk ke situ, tanah Palestina ini sudah dikuasai oleh suku-suku Arab sebelumnya. Jadi sebelum Bani Israel masuk, tanah Palestina sudah dikuasai oleh atau didiami oleh suku-suku Arab sebelumnya. Kita kenal ada yang namanya kabilah Filistin menempati wilayah utara Palestina. Kita mengenal namanya kabilah Kanaaniyun, Kanaan ya, menempati bagian selatan. Ada juga kabilah atau dihuni juga oleh orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Filistin, yang akhirnya nama tempat tersebut adalah Palestina. Ya, jadi teman-teman semua, kita tahu bahwa bumi Palestina, kalau ditanya siapa sih awal orang asli, adalah orang-orang suku-suku Arab tadi. Begitu ya, jadi itu singkat cerita tentang Palestina. Sampai sekarang terjadilah yang namanya berbagai macam perang, dan ini adalah perang terlama ya, dengan berbagai macam alasan. Tapi kalau kita mau memfokuskan diri kepada apa yang terjadi di Palestina, isu Palestina bukan sekedar isu agama saja, walaupun kita sudah dengar sejarahnya tadi, tapi sekarang isu Palestina sudah masuk kepada isu kemanusiaan. Mau agamanya apapun, suku bangsanya apapun, selama dia manusia dan punya hati, dia pasti tidak akan sanggup dan sampai hati melihat keadaan orang-orang yang ada di Gaza Palestina.